Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Budiman ST ya, Scale Toys. Ya, hari ini saya main di JRA Blok M Square, main drift ya, drift meeting. Yang kebetulan ini saya datang memang agak awal, jadi track masih sepi, saya bisa latihan gitu. Untuk hari ini saya masih bawa kit yang kemarin-kemarin, cuman ada yang beda nih. Saya ganti liverynya. Nah, ini Mas Daredex 7 yang kemarin, yang warna oranye hitam, gaya velocite. Sekarang saya rontokin catnya kemarin pakai aceton, agak susah dan agak berkabut-kabut seperti ini ya. Dan kalau rusakan kelamaan, itu dia retak-retak, nanti bodinya bisa rusak. Jadi benar-benar harus cepat gitu. Terus ini untuk liverynya kita lihat dulu ya. Jadi JRA ini pakai logonya JRA. Nah, ini di sini saya pakai catnya yang hitam ini. Sebenarnya cat dasarnya adalah hitam sama putih ya, dan kebetulan yang ada adalah cat hitam di ton, cat putih di ton, jadi putih krem, putih mutiara kayak gini gitu. Sebenarnya desain awalnya adalah putihnya putih biasa ya gitu. Nah, untuk ininya, gambarnya ini saya pakai stiker, desain stiker kayak gini, jadi ditempel dari luar. Ini juga stiker-stiker sponsor-sponsornya ya. Jangan lupa ini di subscribe ini stiker semua. Oke, semua ditempel aja gitu, nyoba. Karena kalau mau pakai yang masking itu, model masking itu agak sulit ya, dan butuh waktu banyak. Dan ini sebenarnya ini hitam ini desain awalnya nggak ada hitam ini ya. Jadi ini karena memang ini pada retak, terus pada bopeng-bopeng di sini. Kalau misalkan dipolosin putih, emang desain awalnya ini semua putih. Jadi putih sama sini putih semua, yang hitam cuman belakangan doang gitu. Jadi ini dia pengen dihitamin biar nggak terlalu kelihatan nih bopeng-bopengnya nih gitu. Nanti untuk yang livery yang di desainnya saya mau coba di hoodie yang baru, atau kapan tapi ya. Untuk dalamnya masih sama kayak kemarin. Kita buka dulu ya. Nah, ini saya pakai kit Yokomo YD-2S Plus ya, Yokomo YD-2S Plus itu. Ini YD-2S Plus ini, ininya udah aluminium, lalu soknya juga udah aluminium ya. Nah, lalu yang lain masih plastik-plastik, cuman ininya nih, sasisnya, dek bawahnya ini udah karbon. Ya, udah karbon. Ini juga ininya masih plastik, setnya masih plastik ya. Nah, ini holder ininya nih udah metal. Terus apa lagi? Oh ya nih, shock mounting belakangnya udah karbon gitu. Dan sisanya masih plastik semua, namun gearnya udah metal ya. Kalau untuk elektroniknya, servo pakai ReveD Saterpack ya, yang drift spec Saterpack ini. Core-nya pakai yang biasa. Lalu gyro pakai Yokomo V4. Lalu motor pakai Yokomo DX1 yang tipe R 10,5 T, dan SC-nya pakai BL-Pro 4 drift spec ya, BL-Pro 4 kelihatan nggak? Nah, spec. Lalu baterai masih pakai yang Avenger, pakai fan yang 100C 4000, cukup lah, lumayan main 2 jam cukup gitu. Ini kemarin saya tambahin kipas aja sih, kipas biar dinamonya nggak cepet panas. Udah sih, itu aja Ya ini memang settingan-settingannya belum tahu ya ini kayak gimana. Mereka sudah ada beberapa orang sudah bantu settingin kit ini. Semoga mainnya nanti mantep. Kita coba aja nanti di track kayak gimana. Oh ya, untuk receiver pakai RX472. Ini receivernya dari Sanwa MT44. Ya cukup enak nih dipakainya buat main drift. Ini kan butuh apa namanya, butuh sensitivitas ini ya. Gas rem ini nggak ada lag kalau dipakai ini, jadi enak, lebih enak lagi kalau yang di atas dia pastinya gitu. Ini lumayan enak, ini juga bisa diatur ya, pokoknya enak deh pengendalian pakai remote ini gitu. Oke, udah itu aja, kita coba main dulu gimana performanya. Oke, selamat nonton. Message. Do not try to leave.